قال الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن شيخ بكر بن سالم في رسالته خلقنا حفظه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Berkata Guru Mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan daripada keberkahan ilmu beliau dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada malam Sabtu yang telah lalu kita menjelaskan tentang bagaimana akhlak kita sebagai seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah sebagaimana yang disebutkan beliau di sini, wa natakhidhu wirdan yaumiyan min kitabihil aziz ma'al muhafadhati ala tafahumi wa tadabbur, yaitu adalah memiliki kebiasaan rutin di dalam membaca Al-Quran, serta kita berusaha untuk memahami dan merenungi isi kandungan Al-Quran. Dikatakan oleh salah satu sahabat Rasul yang bernama Ubay, bahwasanya beliau mengatakan al-husun thalathatun, benteng orang yang beriman itu tiga, benteng pertahanan, dan ini harus kita jaga. Kalau tiga benteng ini kita sia-siakan dan kita abaikan, dikhawatirkan serangan musuh datang bertubi-tubi kepada kita. Apa itu benteng orang yang beriman? Yang pertama kata beliau, al-masjidu hisnun. Satu, musigit. Ini benteng. Orang yang masuk ke dalam masjid berarti orang tersebut telah memperkokoh bentengnya dan dia telah masuk ke dalam benteng pertahanan yang kuat. Sebeting. Maka dari karena itu jangan sampai kita orang yang beriman dalam sehari semalam kadada masuk musigit. Jangan. Sebagaimana kita rajin rancak mun sarwan tah hari Ahad nang sebelum 2019. Bawa ini kada lagi kalau sarwanan. Dahulu undangan di rumah tu 10. Hanyar 3 nang didatangi hibak da parut. Ya Allah. 7 ni pang apa? Asal setor muha aja jar. Kita kalau sian orang mengundang asal setor muha aja. Makan kada. Dengan orang kita bisa kada nyaman, kenapa dengan Allah kita begitu nyamannya? Datang kita ke musigit. Makanya jerbuhannya kada jadi masalah mun sandal kita hilang di musigit. Nang jadi masalah sandal kita kada suah talihat di musigit. Jur? Kada jadi masalah mun hilang sandal di musigit kada jadi masalah. Cuma masalah jua pang. Artinya masalah juga pang. Karena kan kita di musigit ini perlu nang dianuakan tuh pengurus tuh kan kenyamanan orang. Kenyamanan orang. Kayak apa supaya nyaman hadir ada jemaah. Mun pina jemaah katapi mendengar salonnya pengurus saya jadi tambahi lagi, jangan kakak itu aja tambahi. Jangan dilihatkan aja saban minggu ngaong 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 ngaong. Menembak ke guru kada. Berasa eh. Anu guru aja di luar pada hi panitia musikir jar kadang-kadang mati kadang-kadang hidup kadang-kadang hidup itu pang juga ngaran makhluk. Ngaran makhluk itu pang hidup mati mun makhluk guru aja mati sekali mati kada mau hidup lagi itu pang jadi hantu jurang. Han itu tau munnya periannya orang tau periannya ada memberikan masukan gitu dengarkan jangan didengarkan aja gawi kayak itu nah.
ini kada orang beri masukan ke itu, ini juga protes terus menyumbang kada. Nah kenapa? Amun kita wani untuk menyebarkan dakwah Rasulullah, jangan tanggung-tanggung harta dan jiwa raga kita. Kenapa mana maharap orang gonolnya rumah? Ya kalau guru musyrik, iya kan rana, iya tak. Ngau. Makanya kita tuh kan, coba lihat di Makkah tuh, Jodin. Adalah suah di Makkah tuh. Abi adalah suah di Makkah tuh satu ring. Dede, coba kan satu ring. Tak pecat turang bener eh. Kada ada suah satu ring di Makkah tuh. Kalau ini limbah Sudais kah, atau Bandar Belailah kah, atau Syekh Muhammad Al-Juhni kah. Allahu Akbar, nying, kada ada kah itu. Kita hanya bismillahirrahmanirrahim. Modelnya tuh kurang enggak? Allahu Akbar. Kada ada setoran jauh benar mic-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. 10 ada mic-nya noh. Bagus benar. Mun kita ya Allah jadi imam heh. Bakapit di sini. Katapi kelihatan ini sudah noh. Iya nang suaranya bilang nang heh. Noh noh kenapa itu? Ih. Sama hatib min tu juga hatib tu di anu akan mic-nya. Jangan bilang nang uma. Musigit sudah gonol. Suaranya pulang gerok 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 belum lagi suara kipas angin nang bilang hendak tepacul anunya. Noh kayak ini. 4 rakaat isa bulik ini aja lagi dikira orang. Nah apa diperhatikan mun orang nyaman nyaman juga ada nang hendak maapakah oh nyaman didengarkan suara di luar guru aja kadang-kadang mati kadang-kadang hidup eh kena nyampaikan jurang tapi lain di sini pang tahulah ya kalau sini juga kira-kira musigit jangan sampai kada ke musigit makanya kada papa sandal hilang di musigit tapi nang jadi masalah sandal kita kada suatu lihat di musigit bujur tapi kada papa artinya kita sandal hilang berarti ada nang mengambil barakat kita orang tuh sangka baik kada guru ai dua kali hilang tersuruh aja ai berarti orang tuh hendak mengambil barakat sudah ai kada papa ai ada hilang nukar pulang jangan mengambil ampun kawan nang lainnya pulang. Sebuting musigit. Nah jangan sampai kita lah kada kamu sigit. Iya amjurulun pabila lun tuh ada bocap yuk. Ayam aja dikukur datang. Kita dikukur apa jadi kada datang. Ayam tuh dikukur na. Datang. Kita dikukur 5 kali sehari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada tahu-tahu. Hayya ala salam. Kan datang juga. Hayya 'alas shalah sampai hayya 'alal falah sampai la ilaha illallah kada datang jua ayam dikukur datang kita kada datang ini kaya apa buting musigit mudahan kita cangkal ka musigit urang tu guru busiriai munnya rajin ka musigit berarti urang tu beiman katuju ka musigit tu beiman tu urang tu beiman urang tu karena masjid dengan iman itu ada di sana keterkaitan, ada terkoneksi antara iman seseorang dan masjid. Karena orang kalau sudah di dalam hatinya ada iman, maka dia di sana akan mencintai tempat yang diridhoi dan dicintai Allah. Masjid. Tadi dijelaskan bajalan kamu sigit ni nak nah, sembahyang bajalan sekali langkah aja sebuting derajat diangkat Allah sekali langkah satu dosa diampuni Allah satu kebaikan dicatat satu dikali 10 bayangkan berapa langkah kita datang ke masjid mudahan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah, ya mudah-mudahan kita kamu sigit terus. Jangan sampai dalam 24 jam tu nah, dalam sehari semalam jangan sampai kada kamu sigit baelang. Stor muha, bilang kata tahu lalu. Datang kamu sigit nah. Allah, ini kada kamu sigit ya Allah setahun sekali. Apabila? Hah? Apabila guru musyrik? Hari raya, pengalaman enggak, Bian? Aduh setahun sekali kamu sigit hari raya puasa kada betakbiran payanya ada nang banget lagi sekali seumur hidup
Pabila pas mati nya dia buah-buahnya ke dalam musigit. Jumahat di luar, hatib tuh haratan Jumahat alhamdulillah. Cok pentol aja. Untung sini mimbar di sini jual pentol di belakang ada nang ulun mahutbah. Di sini mahutbah di muka situ orang cocok pentol. Nah jabuhannya nah. Nah limpat jalan buahnya nenek. Manawari buahnya katujuh long katujuh buahnya tahu. Nang tuan hatib ni katujuh pentol di kacari buahnya kita nak. Maka nang ganal nang pakai intalu tuh no. Bebawang pulang semua. Ya Allah. Bayar kada berhutang sekalinya. Jangan. Udahnya berkipas no masuk ke dalam. Sigit. Janganlah jangan sampai kada kamu sigit kita bujuran tu. Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat seseorang kebiasaannya adalah ke masjid, maka saksikan orang tersebut adalah termasuk orang yang beriman. Pak, bu, di akhir zaman 1 kilo, 2 kilo perjalanan mampu ditempuh siapapun. Tapi ke masjid kadang-kadang rumah kita dekat dengan masjid. Tidak semua orang bisa melangkahkan kaki ke dalam masjid. Mulai sini perannya kemana? Kemana guru besi? Mulai sini perilnya tahan aja fisik kayak gambut bayang juhur ada kawa berarti apa orang-orang yang dipilih Allah untuk masuk ke dalam masjid. Ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat yang dicintai Allah adalah masjid. Berarti orang yang masuk ke dalam masjid orang-orang yang dicintai Allah. Mudah-mudahan kita dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sigit nah satu benteng lah pian pahami seorang aja kada usah terlalu ulun kupas kena ngalih ini benteng kita nih arti benteng itu kan perisai nih jangan sampai perisai itu hancur orang mun dihancur orang pertahanan bah main bola aja mun pertahanan bebuhan back di belakang kebuliangan berataan siup berataan beampat situ diserang musuh kipernya pulang, bapak aku menjaga jinya, baik aja siupan, aku siup juga. Iya, iya nang kalah main bola, kenapa jadi kalah? Itu pang pertahanan kita tuh nak, musigit nih nak. Atau dua, apa itu benteng orang mukmin? Zikrun, zikrullahi hisnun. Yang kedua adalah zikir wiritan, yang mana kita mengingat Allah itu adalah merupakan benteng. Ya nang orang bahar itu beburdahan ada, badala ilan ada, bemaulitan ada, majlis-majlis zikir ada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha. Rami dahulu nang kaitu. Orang-orang tuha, orang-orang dengan seiringnya zaman kebiasaan seperti itu sudah tidak didengar lagi di rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah terdengar dengan suara lirih di sana Allahumma salli wa sallim ala. Seberang sana ada orang yang ya Nabi salam alaika. Belum lagi di sana zaman secanggih kita pada saat ini ada lagi yang di sana malli biradi jimahim min ghawayatiha. Ada yang hafal burdah orang dahulu. Bayangkan ada lagi orang yang belajar mengaji alif ba zikrullah hisnun. Selama orang ingat kepada Allah, selama orang ingat kepada Allah, selama orang mengingat Allah, dia selama itu berada di dalam bentengnya Allah. Apalagi la ilaha illallah, kata Allah kalimat la ilaha illallah hisni adalah merupakan benteng pertahanan dariku. Wa man dakhala hisni, siapa orang yang masuk ke dalam bentengku, amina min azabi, dia terselamatkan dari siksaanku. Atibul Haddad rami dibaca, Wirdul Latif rami dibaca. Nah, zikir tah. Yang ketiga adalah wa qiraatul Qur'an hisnun. Benteng yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Kam kananak-kanai jangan sampai kada bisa membaca Qur'an. Kam bisalah baca Qur'an. Apa ini? Kam bisa baca Qur'an? Bisa. Gampang. Oh, kam bisa baca Qur'an lah. Bisa. Gampang. Bisa gampang. Gampang. Pian bang, eh, ini nih, bisa baca Quran lah,
bisa baca Quran, bisa baca Quran, baca Quran toh. Quran bisa. Cemang di belakang bisalah cecongok, bisa. Nah. Bisaan, jangan kada bisa baca Quran belajar buntung ai. Pian kuitanai seberataan, jangan memikirkan kaya apa mencariakan duitnya, kaya apa ongkosnya. Ayuha innallaha, sesungguhnya Allah menjamin rezeki orang yang para penuntut ilmu. Di luar jaminan rezeki yang umum, berataan umum dijamin rezekinya. Kafiruhum wa fasiquhum, baik orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang mukmin, orang yang muslim, dijamin rezekinya. Tapi jaminan khusus ada di sana, apa? Bagi para penuntut ilmu, apalagi orang yang belajar Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an serta mempelajari dan mengajarkan daripada Al-Qur'an. Belajar, melajari, belajar, melajari. Allah, mudah-mudahan kitalah zuriat kita termasuk ahlul Quran seberata. Kada gampang. Nah, itu tuh benteng. Tambah pulang ujar Rasulullah, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah nang paling bagus gesan umatku adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ketika inya membaca Al-Quran, maka pada saat itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, man arada ayyukallimahullah falyaqra'il Quran. Siapa orang yang ingin berbincang dengan Allah, baca Al-Quran. Bacai Pak Ibu Juranto. Alih kita mun kada membaca Al-Quran, lagi sedih baca Al-Quran. Jangan lagi sedih mendengarkan lagu. Lagu apa bahari? Ebet kiadega. Nang bebatuan itu apa tuh? Allah, karena kan ini kada main lagi nih tuh sudah. Lagi sedih mendengarkan lagu, ah orang lagi sedih tuh na galau guru ejer. Bapak ikam di bawah pohon sini lagi sedih, apa di bawah pohon? Rokok sabilah di tangan, di telinga sabilah, mancisnya kadada kayak anak menyala. Kuti bapak ikam sini iya nangkara sukan tatawa sorongonon tuh. Jangan, baik bawa berzikir, baik bawa ke masjid, baik bawa ke majelis, baik bawa membaca Al-Quran. Kata Habib Ali Habsi, sahibul maulid, penyusun maulid Simtud Durar atau yang kita kenal maulid Habsi, beliau mengatakan, ata'ajjabu minal insan, aku heran jadi lawan manusia ini, aku heran, bujuran heran. Lawan manusia ini aku heran, inya mengatakan bidigun bihammun, inya mengatakan aku galau, aku sedih, sedangkan inya mempunyai Al-Quran. Seakan-akan beliau mengatakan obat dari kegalauan dan kesedihan adalah Al-Quran. Baca Al-Quran. Coba pian lihat membaca Al-Quran di mana aja cocok. Di mana aja cocok. Nah lah, orang kematian dibacakan Quran bagus kada? Bagus. Coba musik, orang kematian disetelakan musik bagus kada? Jawab. Orang kematian tuh disetelakan musik bagus kada? Mayatnya bangun tampilnya kan bujuran tuh. Hah? Ini kan Quran di pasar dibacakan Al-Quran, di setel MP3 Al-Quran khusus hari Kamis malam Jumat, hari Jumat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Atau setel perannya murattal abah guru sekumpul. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Nyaman toko rumah beisukan setelakan suratul Baqarah, nyaman. Orang sakit gigi dengarkan Al-Quran kada sangit. Cobakan orang sakit gigi dengarkan musik diigutnya atau pangtipnya pian kada gampangan. Orang sunatan didengarkan Quran bagus, pokoknya bagus terus. Quran itu cocok di setiap zaman. Cuma kita nina kadang-kadang menganggap Al-Quran itu kada relevan lagi, menganggap Al-Quran itu la haula wala quwata illa billah, sedangkan iman dengan Al-Quran adalah merupakan salah satu rukun daripada rukun iman. Bacakan Al-Quran.
Bingung aku jadi Habib Ali Habsyi. Makanya bukan anakan beratan nang Tuhan nang Anom, jangan ada lagi nang galau. Pokoknya mun pina galau buka Al-Qur'an. Kada bisi guru aja minjam di masjid. Maka usah kada bisi Qur'an kayak apa? Masjid nah baca Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Mencari Quran ulun ni usul aja pang panitia lah amun pian dangarakan ya alhamdulillah mun kada ya kada papai urang bahari ni urang bahari nang sudah hampir punah urang bahari membaca Quran tu kada mau lintuhut tatinggi pada Quran. Itu orang dahulu. Tatunjuknya gin orang dahulu apa? Orang bahari tatunjuk mengaji apa? 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 Ah. Orang dahulu ada nang paring supaya nyaring. Pacar supaya lancar. Hah, orang bahari. Wayahini. Rokok diuluh tetunjuk Al-Qur'an. Muarnya. Orang dahulu kada mau membalik Qur'an tuna. Kada mau liur. Ni mushaf. Nah, kada mau orang dahulu. Hakunna bujur-bujur aja baik banyuha dihigana. Apa hubungannya lawan musigit kami guru jar? Nah, ini kan soft. Kasian orang nang sumbahyang membalakangi Quran. Itu maksud ulun. Ruku kadakah taburiti Quran? Ada nang besandar kadakah tabalakangi Quran? Jadi pang solusinya kayak apa guru? Kiau bubuhan tukang. Apa? Tuh tihang kalau bulat kalau tihang tuh bulat kada? Bulat kada? Bulat kada? Bulat. Tuh bulat. Andaki di situ suruh inya na maulahakan lingkaran nang anggaran mun menjangkau sampai jangan jua terlalu tinggi benar kayak apa handak menjangkau Quran nang sejangkauan je mun nyeperinya sumbahyang tahantup kada napa-napa kada di atas andakannya aman nang kaya itu nang dijawi oleh guru mulia Habib Umar di musalla ahlul kisa kadada di sana kecuali di atas situ. Bah satu matah buhannya tu bepander nya ada duitnya mun sorang bepander wala duitnya dada kada kota gawi lihati ha Sabtu dudi rapi sudah Allah bujur kada nah pian nang bisi anak ikam kada anakannya sekolah mengaji aku padahinalah membuat Quran jangan pakai tas nang bahambin Quran masa di belakang. Bapang tas napa jet? Tas nang pakai selempangan. Itu jet anu tak anu sampai tak bawah sampai tak paha. Diangkat. Suruh kuitan ika menjahit. Kada bisa menjahit jet lem. Kayak lem Korea kah? Lem napa kah? Ulun mun anak ulun sekolah mengaji Quran di belakang. Walaupun jilid aja kada ulun beriakan membelakangi urang bahari kada mau banar nang kaitu. Iya nang muul mengaji itu. Jilid satu bilang nang 3 bulan kada tuntung. Kayak apa kisahnya? Sawat gurunya, uma gurunya sudah na betawasul sudah. Jilidnya ditukarakan sidin nang hanyar, nang dahulu dibanam sidin dikinumakan sidin banyunya. Kada mau bisa jua kenapa katulahan kada karasaan. Tuh. Aja. Insyaallah kena tuh. Kada ini nang bujurnya jua kaitu nah. Tapi munnya hendak nang kada apa ai. Nah itu sebuting jar Habib Ali Habsyi. Bingung aku jua sidin. Orang nang masih
bapander galau, sedih, sedangkan nyada Quran, bawa mendengar Quran. Quran nilah amun orang tuh bagus suara membawa akan, ya Allah hanyut kita mendengar. Apalagi mun anak lah, nak mati seorang jadi nih, nak mati nih anak dihiga atau kenalan dah. Guru besi dia, guru jurang, ya nak mati kah? Iya guru besi. Bacakan Al-Quran, bacakan aku Quran di sini. Bagus nang membaca Al-Quran paranya, nyaman didengar. Apalagi mun anak seorang, nina, karena kan nina. Anak siapa nih? Inya bisa baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inya. Bagus baca Quran. Yasin. Kenapa jadi Yasin nak? Rasul menyuruh bahai. Ujar Rasul, mun ada nang hendak meninggal, bacakan Yasin. Kenapa? Karena itu memudahkan inya keluar roh. Abah garing aja, jenak aja hendak mati kada. Bilang jua nang anak. Eh kalau hendak mati aja nang anak pian. Nah, itu tahan Yasin telah. Sampai di Hadramaut tukam ada ngarannya Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Laila. Di Hadramaut. Mudahan kita kawatulakan ke Tarim lah. Kena basa musim langka ini ngalih benar. Ada Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail tu sidin guruai amunnya membaca Quran terasa di ilat sidin tu rasa manis madu. On saking sidin nawan Quran kayak itu. Jadi mun siang Ramadan kada mau sidin membaca kenapa takutan kopina batal. Padahal kada apa-apa ai. Hanpaslah Allah menunjuk lawan sidin tu, jaka lawan kita. Lah. Baca terus. Oh, rasa madu siang Ramadan kada tahu kelaparan. Mau desin kada desin malam desin baca Quran. Rasa manis madu tu nah. Belum lagi sidin dalam satu malam, dua malam, tiga malam imbah isya, kadang-kadang sidin mengulang satu ayat mulai imbah isya sampai subuh. Orang lawan Quran. Ya nang jero minggu semalam apa? Wa ma'al Quran fi qarani. Mereka selalu di sana dengan Al-Quran. Senantiasa mereka selalu dengan Al-Quran. Nah mudahan kitalah seberataan termasuk orang nang ahli Al-Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nang ketiga wa nahrisu ala huduri qulubina fis salati lahu wa la nusalli illa jama'atan ma lam tata'adzar. Ini adab kita lawan Allah nang ketiga. Berusaha untuk selalu khusyuk dalam sembahyang. Wala nusalli dan jangan sampai kita sembahyang itu illa jama'atan, jangan sampai kada berjamaah. Ini nang hendak benar pian dibudayakan di wadah kita nina. Jangan benar kada berjamaah sembahyang berjamaah. Malam tata'adzar selama kada ada halangan. Tulak pariannya ke Kalteng karena hendak membawa bantuan nih, mudahan saudara kita yang di Kalteng diberikan kesabaran insyaallah. Mudah-mudahan banjir yang ada menimpa mereka mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan mereka yang terkena bala musibah digantikan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulak pernya ke Kalteng semobil banyak orangnya makan beimbai sekali sumbah yang masing-masing. Ada yang di ujung, ada yang di ujung, ada yang di mihrab. Mauk nang sekong di mimbar naiknya ada kisah lagi sudah. Orang tu tulak berjamaah, sembahyang berjamaah, jangan kada berjamaah. Apalagi munnya juhur lawan asar reja. Juhur lawan asar tu tiga buting aja modal. Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, assalamualaikum. Tuja. Amun maghrib maka amnah. Iya am begagap am ayat. Mbah mun juhur, Allahu Akbar. Dah, baca Fatihah begamat. Mbah baca Fatihah, apalagi surahnya guru, apa nih kamu hafal? Yasin, baca Yasin. Yasin aja. Yasin. Allahu Akbar. Kada apa nyunya di belakang kada mendengar juga. Sumi Allah, nikah ada betul tunjuran. Ikam jar begamis. Oh, jadi aku begamis, aku pacul gamisku aja. Ya saya kong ikam nang kupiah haji. Kenapa garang masalah pian ditarim, ditarim tu kada ada anak-anak nang di jalanan tu nah kada ada nang sembahyang tu kada berjamaah. Berjamaah berataan. Mun pian lihat pemandangan Tarim tu subhanallah supir-supir taksi nah, sambil santai Quran yang dibaca. Apabila waktu sampai mereka di sana tutup tokonya ditutup seberataan habis
Seandainya mereka sudah menemukan di musalla atau di masjid sudah selesai berjamaah, mereka masuk kada langsung sembahyang juhur, kada langsung sembahyang asar, duduk setumat dulu. Munnya ada nang masuk ditakuninya, sudah sembahyang lajinya. Belum, yuk kita berjamaah, yuk, yuk kita berjamaah. Kadada sembahyang kecuali habis dah orang sembahyangan dan hampir tidak ditemukan di akhir waktu mereka sholat, selalu di awal waktu, karena awal waktu adalah waktu yang paling dicintai Allah. Bahyang sud berjamaah belajar lawan bini sembahyang, maka bini nang jadi imam kayak apa kisahnya? Aku yang ayah najar takdir aja berjodoh lawan nikam nih. Aku mulai SD kadada aku sekolah nang memakan bangku pesantren tuh kadada ikam hanjar ulun jar nang bini yang ai sebulan aja jua sekolah melanggar diampihi urang ha pulang ulun ai kada papa jar nang laki nang penting kam suah sekolah pesantren jadi kam nang jadi imam jar nang bini asa kada suah pang nah bibinian mah imami lalakian pian ai nang jadi imam jar nang laki jua ayo ai mun kaitu begamat umat timbul bini jadi imam, seorang jadi makmum. Caka baganti ha bini nang bakupiah, seorang nang bemukana. Belajar jadi imam, nah baca patehah belajar. Juhur asar munnya tulak paranya tahu ini kawa di jama, ini kawa di qasar. Bismillah, maghrib sembahyang kadusa. Kada perlu suara itu bagus di dalam membaca Al-Qur'an kalau memang suara kita itu diberikan Allah. Yang penting di sana tajwidnya bujur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Jamaah dan orang yang sembahyang berjamaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 derajat. Makanya kan Habib Umar rancak ngisahi jar sidin dahulu. Ada orang di negeri Syam, sidin tuh kada mau ketinggalan sembahyang berjamaah. Kenapa? Ada suatu hari tamu datang, tamunya kada tahu-tahu sampai tuntung orang berjamaah di masjid. Kada bulik aja lagi. Sudah larut malam bulik tamunya, sidin mencari masjid sudah tutup. Kada ada lagi orang sembahyang malam itu sidin 27 kali sembahyang Isya. 4 kali 27 berapa? Berapa? Bah lampetnya kenapa ini nih? 27 kali 4. Hah? 108. 108. Mun bulan puasa 5 malam 20-20. Ya Allah, 108 rakaat sidin sembahyang malam itu. Ketika tuntung sidin 108 rakaat, guring. Ketika guring bermimpi, sidin memacu kuda dengan beliau di sana berusaha untuk menjalankan kuda tersebut dengan secepat mungkin. Kemudian di sana dibalap oleh orang rombongan di belakang. Sidin berusaha untuk berupaya memacu kuda agar jalannya kencang, tidak bisa. Sampai ada yang mengatakan, "Ya Syekh, seandainya engkau berusaha untuk memacu kudamu agar mendahului mereka, engkau tidak akan pernah mampu karena mereka sholat Isya berjamaah dan engkau tidak berjamaah." Lain. Apalagi berjamaah imam nang dilihat dan pasti diterima asal berjamaah imam, dilihati imam. Mun imamnya diterima, berataan diterima. Imam kada diterima, lihat mulai ujung ke ujung ada kada nang khusyuk, kada ada nang khusyuk dari ujung ke ujung. Lihat sop kedua, seandainya ada di sop pertama khusyuk seikung aja, nang lain diterima. Sop pertama kada ada, lihat kedua. Sop kedua kada ada, lihat ketiga. Sop ketiga kada ada, lihat keempat. Sop keempat kada ada, sop kelima mun ada sopnya, mun kada ada. Bahmun subuh berapa sop? Mun subuh pariannya kelima, keenam, sampai seandainya ada satu aja yang sholatnya diterima, sholatnya diterima seberataan. Seandainya kada ada juga, mulai imam sampai makmum, oh mama haya bang berataan. Bulan tuha seikung mikirakan gas LPG, seikung mikirakan beras, seikung mikirakan sewaan, seikung mikirakan kawian. Kada ada nang bujurnya mbayang Isya 5 rakaat. Enggak gampangan. Kada ada nang bujurnya, ya Allah, menagur kada ada jua. Imam ni ragu ai, cuma imam ni kan bingung kada ada nang menagur. Ranjah terus. Tuntung 5 rakaat, iya jar Allah taala ku terima jua. Kenapa? Karena mau turun berjamaah. Tapi mun kawa tu di belakang imam nang khusyuk, nang paham. Kalau pina imamnya
tabrak lari. Haratan sembahyang batuk, keluar angin. Ayo. Keluar angin. Maka makmum mendengar, nah jemaah makmum pulang. Nang nah tuh batal tuh. Kenapa jadi nah nah? Nah. Imam ini batuk. Keluar angin kan nyembah jen kalau tak keluar angin. Nah kayak Pak. Maka makmum mendengar. Nah ajar. Jadi jen makmum. Ayo. Nang di belakang nih kayak Pak. Maulah. Mam kemana mam? Maulah mam kemana? Ganti. Nah ilmu tuh. Ya kalau guru musri ilmu. Tak kenang di belakang juga. Nah aja. Petunjuk Imam ikamai ganti ya kan. Batal lah sembahyang kayak ini. Belum lagi. Kayaknya kada. Nah tuh batal masa kali itu. Harus bisa gantiakan imam. Menggantiakan imam. Maju sudah. Hai. Sampai mana imam itu sambung. Jangan betokon sampai mana tapi imam tak. Jangan takut. Sembahyang. Han bejamaah lah. Nah sekarang pulang jersidin apa? Khusyuk. Karena orang yang sholat itu adalah masuk di dalam hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam bulan Rajab, Isra Mi'raj, sering para da'i mengatakan Mi'rajul mu'min as-salah. Mi'rajnya orang mu'min adalah sholat. Kenapa? Saat itu rohnya naik. Mun orang nang bujur sembahyang khusyuk. Dan ciri orang yang beriman, sholatnya itu khusyuk. Imam Haddad saking khusyuknya sembahyang. Imam Haddad nang ratibul hadid kita baca. Allahu Akbar pecah. Bata nang di hadapan sidin pecah. Kada tahan menyandang Allahu Akbar Imam Haddad. Urang beisi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Khusyuk di dalam salat kada banyak gerak. Rasulullah ada melihat orang sembahyang. Nah aja. Nanti jenggot. Apa hukumnya berjenggot guru? Sunnah. Ulun guru ai kada berjenggot, kada mau tumbuh, kada apa-apa. Sudah jua ulun minyak firdaus, sudah. Oli samping sudah jua. Kada mau tumbuh guru ai. Biar. Amun tumbuh, bagus. Mun kada, kada apa-apa. Ini kada. Gara-gara ngini aja bakal lahir. Ikam lain golongan kami. La ilaha illallah. Rasul kada dai gitu. Ya kalau guru. Nah. Janggutlah. Ini ada jua orang tunang janggutnya memusiman. Musim hujan tumbuh. Musim kemarau kayak kebakaran hutan tunah modelnya. Guguraninya bagi nang bejanggut alhamdulillah. Nang bejanggut jangan menghinakan nang kada bejanggut. Engkau tidak ditanya di sana tentang bagaimana engkau berdakwah untuk mensyiarkan janggut, tapi engkau akan ditanya bagaimana engkau di dalam menghina orang, di dalam menyambati orang, menyakiti hati orang. Bukankah menyakiti hati orang mukmin lebih besar dosanya daripada meruntuhkan Ka'bah batu demi batu? Apa? Tapi kita yang bisi jenggot, alhamdulillah. Nang kada bisi jenggot, jangan dihinakan. Gitu. Bagaimana tadi? Orang sembahyang. Canggih Rasulullah. Ujar Rasulullah apa? Lau khasha'a salatahu. Seandainya inya khusyuk dalam sembahyang, maka niscaya tidak akan memainkan jenggotnya. Artinya orang nang sembahyang nang khusyuk. Makanya kayak ini tangan. Jangan yang kayak ini. Sembahyang Allah. Ini bakal lahian non sebelah kiri. Maka sebelah kiri tangan bakak bakas dia anu penyangat. Allahu Akbar. Ba apa? Ada juga nang Allah. Oh. Da paham ulun. Amun Habib Umar nang ulun lihat nah. Nih, diingkuti. Nah. Nah, Habib Umar. Diingkuti. Amun belurus kayak ini aja pang kayak apa kuliah? Kenapa, ya? Kalau pang pernya Allahu Akbar.
Kenapa? Kenapa Pak? Bujuran kenapa Pak? Allahu Akbar. Nah, ulun contohkan adalah supaya melihat nah. Nah, berdiri kalau menghadap kiblat. Allahu Akbar. Bujur. Allahu Akbar. Bujur. Allahu Akbar. Bujur. Apa cangang guru muslim bujur-bujur. Bujur juga kan bujur aja. Ini kita bepander bujur lah. Bepander bu, bujur. Lain bepander sampurna lain. Bepander bu, bujur. Allahu Akbar. Bujur. Allahu Akbar. Sumbahyang kayak ini. Sangka kawan kada sumbahyang. Wal menjam mancis pang ya. Bayang kayak ini. Sumbahyang kayak ini. Allahu Akbar. Ada juga yang sumbahyang. Allahu Akbar. Bakacak pinggang. Kayak yang belum merdeka aja lagi. Ada juga yang orang sumbahyang. Ada juga yang orang sumbahyang najar. Allahu Akbar. Allah. Habib Alwi kah? Sini Bib, di muka apa? Di belakang situ. Di muka Bib. Pian Habib sini. Masya Allah Habib Alwi. Di muka Bib. Nah, tapi nahap. Ada juga nang sembahyang. Allahu Akbar. Bujur aja lah. Ada juga nang sembahyang. Allahu Akbar. Mani pusang banak ini sembahyang lah. Ini kreditan belum bayar. Tunggangan banyak benar ini sembahyang lah. Sawat kawan menggawil wal-wal dia. Kayak itu pulang sembahyang. Sah aja lah. Sah. Asal jangan berpender. Sah lah sembahyang kayak itulah. Sah lah guru. Eh, guru. Sah kada kayak itu sembahyang. Nah aja. Sah lah sembahyangnya sah lah. Sah kada kada dulu. Batal kada sembahyangnya. Jadi siapa batal? Nyamannya nyambat batal. Kayak ini sembahyang. Allahu Akbar. Wal-wal dia. Batal lah sembahyangnya, belum batal. Kita mun bepandir masalah fikih kayak itu, Pak. Tapi mun masalah tasawufnya, Pak, pantas lah sembahyang kayak itu. Haratan rapat aja pernah ada nang guring, kagur orang kada pas. Tapi kalau kita berbicara masalah sempurna, maka meletakkan tangan di bawah dada dan di atas perut. Nah, iya nang kayak ini sempurnanya. Amun nang kayak ini bujur aja lah, sah aja lah, sah. Kayak ini, Bang, sah. Kayak ini, Bang, sah. Nak nang gaya bekulit kini, Allah. Sah, amun bepander masalah sah, tapi mun bepander masalah sempurna. Nah, mata kemana? Nah, Allah jangan jua. Allah tuh kayak ini nah. Allahu Akbar. Apa kayak itu? Nah, Allah mata tuh sudah nah, mata tuh disunnahkan melihat pas sujudan. Allah, makanya sembahyang baju jangan sampai nang mewaswasi orang sembahyang. Baju betulisan di belakang mirip papa banget. Kenapa? Jangan, jangan ada nang betul. Nah, tang semua. Makanya kita disunnahkan memejamkan mata mun pacangan ada nang mewaswasi sembahyang bepajam jar itu. Tondok. Allahu Akbar. Pas bar, bar. Nah, ini nang sempurnanya. Batis pulang sekilan aja. Antara jarak kanan lawan kiri kadusah diukuri, kadusah bekikir aja. Kalau pangna bakalah dulu bukur gitu. Kadusah dikikir aja, ditereng-tereng gitu nah sakilan enggak kada kah? Allahu Akbar. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, usung itu aja. Bergerak kada. Ini kada sembahyang nah. Allahumma hdina fi man hadait menggerepok prok. Afina prok napa mun bibinian sembahyang jangan kayak lalaki nang Allah jangan tuh jaga ubanaka itu tuh Allah bibinian tuh kan harusna merapatakan dari satu anggota ke anggota Allahu Akbar kayak itu bibinian mun lalakian nang kayak itu berarti
sembahyang Allah. Terus setengah matang berarti itu. Mun binian sembahyang sujudnya rukuknya, kalau kita rukuk kan nah, harus gini, binian rukuk. Nah itu kan perlu belajar kita neto, kada kawa belajar. Sembahyang di raudhah pulang, lain di raudhah sini, Bang. Di raudhah di Madinah. Biya. Orang kayak memang yang sunatnya duduknya kan nang kayak duduk tawarruk. Nah, kayaknya kalau duduknya mun di raudhah kada kawa be duduk nang kayak ini. Sunnah kalau jadi bujur sunnah, cuma haratan nang kayak ini kasihan orang betis orang. Mana betis berastung pulang ditunduhi nang lama gitu pulang takut ciak sin tinjak sidin tuntung. Jangan duduk kayak ini aja. Sahajalah jadi duduk tahiyat akhir kayak ini. Sah. Hendak besilah kana. At-tahiyatul mubarakatuh salam. Kada apa-apa. Nah itu mun urusan fikih, mun urusan fikih, urusan fikih jujur. Sembahyang kada apa-apa nang kayak ini, kayak ini kada apa-apa. Cuma nang bujurnya kayak apa? Nah. Tapi orang nang kayak ini pang salah. Sah. Hendak kayak ini sah, pokoknya sah terus. Nang kada sah pang kada budu, kada sah. Setengah 10 limpat dan malam ini nah larut benar kita. Kayaknya jangan pulang kita sambung. Minggu dudik masalah khusyuk dalam sembahyang itu kayak apa? Imam Ghazali ada memberikan sebuah pernyataan. Ujar Imam Ghazali, Imam Nawawi ada juga, Imam Ghazali ada juga. Amun kada kawa khusyuk sembahyang itu nah tiga tempat barang harus khusyuk. Apa tiga tempat itu? Malam Sabtu dudik. Bersambung kita kada kawa bersambung. Inya kan kita disuruh khusyuk. Kalau itu adab kita lawan Allah, kita bapenderan lawan orang nang rancak baik lawan seorang, masa kita hati ke lain. Kunci khusyuk dalam salat ada di dalam wudu. Kalau wudu kita khusyuk, maka salatnya pun khusyuk. Banyak cerita di dalam wudu bagaimana orang dahulu berwudu saking khusyuknya ini itu dan lain sebagainya. Malam Sabtu yang akan datang Imam Ghazali memberikan pernyataan, kalau kada kawa khusyuk seperti kita orang awam, tiga tempat di dalam seluruh solat kita, jangan sampai hati ke lain. Mun sudah tiga nih, insyaallah yang lain diterima. Kena malam Sabtu yang akan datang masih di Masjid Raudhah, insyaallah Quran bandak di situ kena. Bentar ya lah.